Seorang jemaah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berbahagia usai dirinya mendapatkan hadiah perjalanan umroh gratis dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kota Kendari. Umroh gratis yang dihadiahkan kepada seorang warga tersebut berlangsung dalam kegiatan pengajian rutin organisasi BKMT di Masjid Al-Aqbar Kota Kendari. Ketua BKMT Kota Kendari Sri Yastin Asrun Mengungkapkan umroh gratis untuk warga Kota Kendari ini merupakan program spesial BKMT untuk memperangkatkan umroh jemaah yang beruntung. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan semangat para ibu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian. Pada mulai dari tahun 14, sampai dari namun kemarin, dua tahun alfa yang dari delapan orang yang orang. BKMT adalah forum komunikasi majelis taklim yang berfungsi sebagai suatu wadah yang menghimpun, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan majelis yang ada di Kota Kendari. Organisasi BKMT di Kota Kendari komitmen dengan program religius dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan visi dan misi yang telah disusun dalam rencana jangka panjang dan menengah daerah. Dari Kendari tim liputan Soltra TV melaporkan.